Selom, Bapak Mama, saudara-saudari semua, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dalam kidung jemaat nomor 222B Agungkan Kuasa Namanya. kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini Bapa, buat kebaikanmu kami masih ada sampai saat ini. Kami memulai ibadah kami, mari engkau memberkati ibadah kami mulai saat ini sampai selesai Bapa. Ini doa dan harapan kami di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita tujukan kepada Tuhan dan mari kita tundukkan kepala kita, kita merenungkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku setiap dosa yang kita perbuat menyakiti hati Tuhan, baik pikiran, perkataan dan perbuatan. Untuk itu saya mengajak kita semua mengangkat pujian dalam NKB nomor 17. Agunglah kasih alat. setaranya neraka dapat direnggu ketika pun tergapai karena kasih Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Baik Bapak, Mama, saudara-saudari semua, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita menyanyi pujian yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Steven Tong, Kasih Tuhan Mendorong Daku. han and Waktu selanjutnya, saya berikan kepada petugas. Selom, baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapak di surga, kembali kami bersyukur kepadamu, Tuhan, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini, Tuhan. Kami telah menyiapkan hati kami melalui pujian, pujian, dan tiba saatnya Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran Firman-Mu, Bapa. Mari memberkati kami di dalam pemberitaan Firman ini, sehingga Firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Ampuni kami, ya Tuhan, atas segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik uh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya kasihi, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 11. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Efesus 4 ayat 11. Tapi kita akan membacanya mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat 1 sampai 11 di bawah tema Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu Aku orang yang dipenjara karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha Allah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas, tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun? ke bagian bumi yang paling bawah, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah hari ini saya beri orang Kristen harus bertumbuh. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Paulus menekankan kesatuan jemaat. Nasihat Paulus untuk menjaga kesatuan jemaat telah selesai. Tetapi pikiran tentang kesatuan itu sendiri masih ia lanjutkan dalam bagian ini, khususnya dalam bidang pelayanan. Ia katakan dalam ayat 7 bahwa dalam jemaat yang satu itu ada bermacam-macam kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada anggota-anggota jemaat, masing-masing menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia yang dimaksudkan di sini bukanlah kasih karunia yang menyelamatkan, melainkan kasih karunia yang dicurahkan sebagai karunia kepada orang-orang percaya karena kemurahan Allah yang bukan diberikan karena jasa manusia dan bukan imbalan atas pekerjaan manusia. Kasih karunia itu dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus artinya menurut kehendak dan maksudnya. Ukuran yang tampak paling baik, ukuran yang diberikan Kristus kepada tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang menurutnya cocok untuk diberikan. Kita bisa bandingkan dalam pertama Korintus 12 ayat 11 dan 18. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa hubungannya kesatuan orang Kristen dengan pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda? Hubungan kesatuan orang Kristen dengan pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda adalah, adalah yang pertama untuk pembangunan tubuhnya. Bahwa dalam jemaat yang satu itu ada bermacam-macam kasih karunia. Maksudlah, maksudnya bahwa Kristus memberikan kasih karunia kepada jemaat bukanlah supaya dipakai untuk memecah belah jemaat. Tetapi sebaliknya untuk menjaga, memelihara, melindungi kesatuannya. Yang kedua, Hubungan yang kedua adalah cara Allah untuk mempersatukan jemaat. Calvin menulis bahwa pemberian karunia-karunia yang -karunia berbeda-beda merupakan cara Allah untuk mempersatukan orang-orang Kristen. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya ayat 8 sampai 10 menjelaskan tentang tujuan kenaikan Kristus dan memberikan pemberian kepada umatnya. Dan dalam ayat yang ke-11 dikatakan untuk memenuhi segala sesuatu. Pertanyaannya, apa yang Kristus berikan kepada manusia? Dan bagaimana Kristus memenuhi segala sesuatu? Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, sesudah penjelasan dalam ayat 8-10, Paulus melanjutkan apa yang ia katakan dalam ayat 7. Yaitu tentang kasih karunia yang Kristus anugerahkan kepada anggota-anggota jemaat, masing-masing menurut ukuran pemberiannya. Ia katakan di dalam ayat yang ke-11, Dan ialah yang memberikan baik Rasul-Rasul maupun Nabi-Nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Bapak Ibu Apa yang Kristus berikan kepada manusia Dan bagaimana Kristus memenuhi segala sesuatu Ini yang akan saya bahas pada saat ini Kurang lebih ada tiga poin yang pertama Kristus memberikan segala sesuatu Dalam hal ini karunia kepada umatnya jadi tujuan kenaikan Kristus yang dijelaskan dalam ayat 10 yaitu untuk memenuhkan segala sesuatu adalah dengan memberikan umatnya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan dan kesempurnaan tubuh. Jadi, setelah Kristus memperoleh kekuasaan atau segala kuasa melalui kenaikannya dalam kemenangan, Dia dalam kedaulatannya memberikan karunia pada anggota tubuhnya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Kristus memberikan pelayan kepada umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam tubuh atau jemaat yang satu itu yang mencakupi semua orang kudus dan orang percaya di segala tempat surat Efesus uh, surat Efesus adalah surat edaran yang bukan saja dibacakan di Efesus tetapi juga di jemaat-jemaat lain bahwa Kristus memberikan bermacam-macam pelayan dalam hal ini pelayan khusus sebagai ilustrasi dari bermacam-macam kasih karunia yang disebutkan dalam ayat 7. Dalam pertama Korintus 12 ayat 4 sampai 11 menggambarkan karunia-karunia itu sebagai pelayanan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Namun dalam perikop ini, karunia-karunia itu adalah individu-individu itu sendiri diberikan oleh Kristus yang telah naik kepada umatnya untuk memampukan mereka berfungsi dan berkembang sebagai seharusnya. Kristus memberikan jemaatnya dengan para pelayan yang memiliki karunia. Karunia pelayanan adalah buah dari kenaikan Kristus. Dan hamba-hamba Tuhan mempunyai karunia yang beraneka ragam. Yang kesemuanya diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan itu bukan pegawai yang diangkat oleh jemaat. Mereka adalah hamba Kristus. Berkaitan dengan hal ini, Paulus sering sampaikan juga kepada beberapa jemaat. Yaitu yang pertama dalam Filipi. Kepada Filipi, di dalam Filipi 1 ayat 1 Paulus berkata. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Yang kedua, kepada jemaat kolose dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Salam dari Epafras kepada kamu, ia ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam dosanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, kepada Titus, di dalam Titus 1 ayat 1, dikatakan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sakisi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus memberikan pelayan kepada jemaat bukan berdasarkan kebaikan atau kesanggupan mereka sendiri, tetapi karena kasih karunia-Nya seperti yang sudah sampaikan di dalam ayat 7. Saya mengutip kata-kata dari Andrew Lincoln, dia berkata bahwa apa yang diberikan Kristus yang mulia kepada gereja, dia memberi orang. Orang-orang khusus ini yang memberitakan firman dan memimpin. Sama juga oleh Arnold melalui komentarnya dalam tafsiran Matthew Henry dia berkata, Kristus memberikan kepada jemaat orang-orang yang telah diberikan karunia ia menyediakan karisma dan kedudukan dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang berikut kata-kata dalam ayat 8 mengatakan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini menunjukkan semua pemberian dari kemenangan Kristus yang dengan pemberian itu ia memberkati jemaat. Kata-kata yang memulai kutipan Mazmur itulah sebabnya menunjukkan bahwa semua anugerah yang beragam di ayat 7 adalah pemberian dari apa yang Kristus bawa. Hal ini dalam ayat 11 sengaja ditekankan karena mereka menyediakan bagi jemaat pengajaran Kristus untuk kemajuan tubuh dan untuk menghindari pengajaran sesat. Mereka memampukan yang lain untuk menjalankan pelayanan mereka masing-masing sehingga tubuh dibangun kepada kedewasaan, keutuhan, dan kesatuan. Mereka yang didaftarkan adalah para pelayan firman yang melalui mereka Injil dinyatakan, diberitakan, dan diajarkan. Itu bagian yang kedua, yaitu Kristus memberikan pelayan kepada jemaat. Yang ketiga, siapakah pelayan itu? Ya, Di dalam ayat 11 dikatakan bahwa ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sini Rasul Paulus menulis Ya, menyebutkan lima di antaranya. Menurut Matthew Henry, dia berkata bahwa pelayan itu mereka adalah para pekerja. Ya, para, kerja, para pekerja yang diberikan Kristus kepada jemaatnya. Di sini uh, saya mengutip dari Matthew Henry, ada dua macam para pekerja. Yang pertama para pekerja yang luar biasa. Yang diangkat ke jabatan yang lebih tinggi di dalam jemaat mereka ini, rasul-rasul, nabi-nabi, dan pemberita-pemberita Injil. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan yang biasa, yang bekerja dalam ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih sempit, seperti gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dan di antara ini, yang terutama dari mereka adalah para rasul. Baik yang pertama, para rasul. Siapa itu rasul? Kalau kita berbicara mengenai rasul yang kitab suci nyatakan bagi kita, maka kita akan mendapatkan kalau rasul adalah bukan sembarangan orang yang ada di dalam gereja yang boleh mengaku bahwa dirinya rasul, atau ditunjuk, atau ditabiskan oleh gereja, atau orang lain yang merupakan orang Kristen yang ada di dalam gereja Tuhan. Mengapa? Karena rasul adalah orang yang dipanggil langsung oleh Kristus, dilengkapinya dengan karunia-karunia yang luar biasa dan kuasa untuk mengadakan mujizat beserta kemampuan untuk tidak bisa keliru dalam menyampaikan kebenarannya dan karena mereka merupakan saksi-saksi dari mujizat-mujizat dan pengajarannya ia mengutus mereka untuk menyebarkan Injil dan menanam serta mengatur jemaat-jemaat. Ya, berkaitan dengan hal ini Paulus sendiri katakan di dalam surat Galatia dan surat pertama Korintus 9 yang pertama, Galatia 1 Satu ayat 1, situ Paulus berkata, "Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati." Paulus berkata, "Aku adalah seorang rasul," dan rasul yang Paulus pakai untuk menunjukkan dirinya di sini itu bukan sesuatu yang hanya memiliki pengertian orang yang diutus. Ya. Kalau kita melihat pada orang Kristen yang didoakan oleh para hamba Tuhan setempat atau umat Tuhan setempat, penatua-penatua setempat untuk pergi dan melayani, kita bisa berkata dia adalah orang yang diutus oleh gereja atau dia adalah rasul yang diutus oleh gereja. Tetapi pada waktu Paulus berkata, aku adalah seorang rasul. Ya, bukan sesuatu yang diutus oleh manusia atau sesuatu jabatan yang diberikan oleh seorang manusia. Tapi Paulus berkata, aku adalah rasul bukan karena manusia ya melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari orang mati jadi jabatan rasul adalah sesuatu yang diberikan oleh Kristus sendiri suatu kedudukan yang diangkat oleh Kristus sendiri untuk melayani dia dan persekutuannya yang berikutnya dalam pertama Korintus 9 ayat 1 situ dikatakan bukankah aku rasul bukankah aku orang bebas Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan. Jadi di sini Paulus menggambarkan bahwa syarat menjadi seorang rasul adalah dia yang melihat kebangkitan Kristus. Baru sini dia memiliki suatu kualifikasi untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi orang yang memberitakan Injil daripada Kristus atau disebut sebagai orang yang memiliki kedudukan rasul di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi, bolehkah seseorang menobatkan orang lain menjadi seorang rasul? Bolehkah gereja menabiskan seseorang dan menunjuk seseorang untuk menjadi rasul yang melayani dalam gereja? Jawabannya tidak bisa dan tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menunjuk langsung. Pada waktu seseorang itu mendapatkan posisi sebagai seorang rasul, maka dia akan disertai oleh Tuhan Allah dengan suatu otoritas untuk bisa mengajar Firman Tuhan dengan suatu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa salah. Ini hal yang harus kita pegang baik-baik. Rasul adalah orang yang mewakili Tuhan untuk mengajarkan firman dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuatu kebenaran yang tidak bisa salah sama sekali. Mengapa? Karena Tuhan memimpin dia dan Tuhan menuntun dia untuk mengatakan kebenaran dan Tuhan menjaga dia dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki ketika dia mengajarkan firman ataupun menulis daripada firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Saya percaya kita memang bukan rasul. Tapi pada waktu kita menjadi Kristen, kita harus memiliki kerinduan untuk memberikan suatu kehidupan yang bisa diteladani oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah ketika rasul satu persatu meninggal atau mati? Masih adakah rasul lain? Kira-kira zaman sekarang masih ada rasul lain setelah rasul-rasul dalam perjanjian lama mati? Jawabannya tidak ada, mengapa tidak ada? Karena tadi saya sudah baca di dalam di dalam pertama Korintus 9 ayat 1 bahwa syarat menjadi rasul adalah dia yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Itu adalah dasar yang paling kuat. Lalu bagaimana dengan orang yang bisa mengklaim diri, saya juga dipanggil Tuhan? Setelah semua rasul perjanjian baru mati, saya juga adalah orang yang pernah melihat kebangkitan Kristus. Tuhan kasih saya penglihatan. Saya melihat Kristus bangkit. Lalu apakah itu berarti masih ada rasul yang berikutnya di dalam dunia ini setelah semua rasul yang dalam Kitab Suci itu mengalami kematian? Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 16:15 ayat 6 sampai 8. Di situ dikatakan dengan gamblang. Ya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi sini Rasul Paulus berkata apa? Rasul Paulus berkata bahwa aku adalah rasul yang paling akhir dari semuanya. Tidak ada lagi orang yang Tuhan tampakkan diri setelah dia mengalami kebangkitan dari kematian. Jadi pada waktu kita melihat ada orang yang berani mengklaim dirinya rasul pada zaman sekarang. Dengan otoritas seorang rasul itu pasti adalah bukan pengajaran kitab suci. Jadi tidak boleh percaya. Ya, itu adalah sesuatu yang salah ya karena rasul tidak ada lagi setelah pasca kematian daripada semua rasul yang ada di dalam zaman perjanjian baru yang kedua nabi nabi adalah mereka yang menjelaskan tulisan-tulisan perjanjian lama dan menubuatkan hal-hal yang akan datang atau sering orang bilang nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan lalu menyampaikannya. Nah, bapak, ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu kita berbicara mengenai Nabi di dalam Efesus 4 Ayat 11, kita tidak boleh salah mengerti sebagai nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nabi yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 4 Ayat 11 itu adalah nabi yang ada di dalam gereja Tuhan pada zaman gereja mula-mula. Kalau kita pernah membaca dalam kitab Kisah para Rasul, kita bisa lihat di situ ada orang-orang yang selain daripada rasul yang melayani, ada juga orang-orang yang disebut sebagai nabi Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan. Ya. Nabi tidak harus laki-laki, kalau rasul yang 12 semuanya laki-laki, ya. Tapi nabi ada juga perempuan. Misalnya dalam Kisah 21 ayat 9, anak-anak daripada Filipus, empat perempuan itu adalah orang-orang yang memiliki karunia untuk bernubuat. Ya. Dan di dalam kisah 2, 21 ayat 10, ya, di situ kita menemukan Agabus, ya, yang ada, yang adalah juga seorang nabi. Dia adalah nabi Tuhan. Dia juga yang pernah menubuatkan atau menyatakan bahwa akan terjadi suatu kelaparan yang hebat atau kekeringan yang hebat yang berdampak kepada gereja Tuhan. Kemudian Agabus juga pernah menubuatkan kepada Rasul Paulus bahwa ia akan diikat. Ia akan diikat dan dibawa kepada bangsa lain, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Nah ini adalah seorang nabi yang ada di dalam gereja Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya mengapa rasul lebih dulu dibandingkan dengan nabi? Ya, Pertanyaan sama mengapa gereja harus diletakkan di atas dasar para rasul dan para nabi? Mengapa bukan nabi yang dahulu? Mengapa harus rasul? Yang pertama, ya, ada perbedaan antara nabi dan rasul yang ada di dalam perjanjian baru dengan nabi dan rasul yang ada di dalam perjanjian lama, ya. Perbedaan di mana? Nabi perjanjian lama adalah orang-orang yang diberikan suatu otoritas dari Tuhan. Yang mutlak benar untuk menulis kitab suci, untuk menantikan berbicara mengenai Kristus yang akan datang, ataupun hal-hal yang terjadi pada orang-orang Israel, untuk membawa mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Kalau rasul dalam Perjanjian Baru juga merupakan orang yang memiliki hak otoritas untuk menulis kitab suci, menggantikan nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Lalu, bagaimana dengan nabi dalam Perjanjian Baru? Nabi dalam Perjanjian Baru adalah nabi yang memiliki otoritas yang lebih rendah daripada rasul yang ada di dalam gereja mula-mula. Mereka adalah orang yang mengerti firman Tuhan dan mereka adalah orang yang mengajar firman kepada jemaat untuk membawa orang-orang Kristen mengenal kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi, ya, pada waktu mereka mengajar, mereka mengajar apa yang rasul ajarkan kepada gereja. Jadi, pada waktu seorang dipanggil menjadi nabi, di dalam perjanjian baru atau di gereja mula-mula, dia mendapatkan penyataan Allah untuk mengerti kebenaran firman. Tapi penyataan Allah untuk mengerti kebenaran firman itu adalah sesuatu yang tidak pernah lari daripada apa yang Rasul ajarkan di dalam gereja. Dan mereka menolong Rasul untuk mendidik orang-orang Kristen untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan sekarang kalau pengajaran rasul sudah diberikan kepada gereja secara komplit, lengkap sempurna. Apakah gereja masih memerlukan nabi? Ya. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena seluruh kitab suci adalah tulisan yang difirmankan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, seperti yang uh, tertulis dalam 2 Timotius 3. Ayat 16. Itu berarti semua yang dibutuhkan sudah komplit Tuhan Allah berikan. Berarti kita tidak butuh lagi seorang nabi di dalam gereja atau persekutuan. Lalu yang kita butuhkan apa? Ya, kalau kita tidak membutuhkan nabi, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan di dalam gereja, yang kita butuhkan dalam uh, persekutuan adalah penginjil, gembala dan pengajar. Ya, itu yang kita perlukan di dalam gereja Tuhan atau di dalam persekutuan. Makanya dalam pengajaran reform, ya, mengatakan ketika kita melihat pada jabatan gereja di dalam Efesus 4 ayat 11, maka ada ada jabatan yang bersifat permanen, ada jabatan yang bersifat sementara. Jabatan yang bersifat sementara itu adalah jabatan rasul dan nabi. Tetapi jabatan yang bersifat permanen yang selalu ada di dalam gereja adalah jabatan seorang penginjil, jabatan seorang gembala, ya, pengajar itu ada di dalam gereja senantiasa tetapi rasul dan nabi itu sudah tidak ada lagi ya baik yang berikut ya mengapa rasul lebih dulu mengapa bukan nabi yang dahulu ya alasan yang kedua gereja tidak bisa disebut gereja jika ia tidak percaya dan berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan kunci untuk menerima dan mengenal perjanjian lama Haruslah melalui Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama memberikan nubuat tentang Yesus yang akan datang. Jadi, kedatangan Yesus jauh lebih penting dari Perjanjian Lama. Gereja didirikan di atas rasul dan nabi, dan yang menjadi fondasi yang mengikat keduanya adalah Kristus sebagai batu penjuru. Rencana Allah yang dibuatkan di dalam perjanjian lama digenapkan di dalam perjanjian baru. Ya, jadi Nabi sudah tidak ada lagi pada zaman itu, tapi melalui Rasul mengenal Nabi. Melalui perjanjian baru, orang-orang mengerti akan perjanjian lama. Bapak Ibu, pertanyaan yang berikut: bagaimana dengan gereja masa kini, di mana sudah tidak ada Rasul di tengah kita? Gereja sekarang tetap sah Walaupun tanpa rasul, karena seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah tertulis lengkap, sehingga orang-orang bisa mengerti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan lengkap, teliti, dan benar. Itu bagian yang kedua tentang Nabi, yang ketiga pemberita Injil. Ya, definisi dari pemberita Injil adalah setiap orang yang mau pergi melayani dalam pemberitaan Injil untuk membawa orang mengenal kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan daripada diri mereka. Dalam tafsiran Peter O'Brien, ya. Dia berkata pemberita Injil adalah orang yang terlibat dalam pemberitaan Injil. Ya, misalnya kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Di situ Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk melakukan pekerjaan pemberitaan injil. Yang kedua, di dalam Kisah 21:18, di situ ada Filipus, salah satu dari tujuh orang yang dipilih di Kisah sampai 6, 6 yang disebut pemberita injil. Matthew Henry mencatat kurang lebih ada empat hal yang berkaitan dengan pemberita injil. Yaitu pemberita pemberita injil adalah yang pertama, mereka yang ditabiskan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorban mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu." Yang kedua, yang dibawa oleh para rasul sebagai kawan-kawan seperjalanan. Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 1. Yang ketiga, mereka yang diutus untuk mengurus dan memantapkan jemaat-jemaat yang sudah ditanam oleh para rasul sendiri dalam kisah 19 ayat 2 Dan yang keempat, mereka yang tidak terpaku pada satu tempat tertentu. Mereka harus terus bekerja sampai dipanggil kembali oleh para rasul. Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 9. Jadi menurut Matteo Henry, pemberita pemberita Injil adalah yang adalah mereka ditabiskan untuk mengorban mengob, mengobarkan karunia Allah yang dibawa oleh para rasul sebagai kawanan kewanan seperjalanan dan yang mereka utus untuk mengurus dan memantapkan jemaat-jemaat yang sudah ditanam oleh rasul sendiri dan yang keempat uh, dan karena tidak terpaku pada satu tempat tertentu mereka harus terus bekerja sampai dipanggil kembali oleh para rasul. Itu bagian yang ketiga dari pelayan atau pekerja, yang keempat, gembala. Menurut sebagian orang, gembala dan pengajar itu satu jabatan yang menyiratkan bahwa kewajiban memimpin dan mengajar tercakup di dalamnya. Menurut sebagian yang lain, yang dimaksudkan dengan dua sebutan itu adalah dua jabatan yang berbeda, yang kedua-duanya bersifat biasa dan akan selalu dipakai di dalam jemaat. Jadi gembala adalah mereka yang ditetapkan sebagai kepala dari jemaat-jemaat tertentu dengan maksud untuk membimbing, mengajar, dan memberi mereka makan dengan cara yang ditetapkan oleh Kristus. Mereka ini juga sering disebut sebagai para pemilik, sorry, para penilik jemaat dan penatua. Yang terakhir yang kelima yaitu pengajar. Pengajar adalah mereka yang, pekerja, mereka yang pekerjaannya juga memberitakan injil dan mengajar Orang dengan cara memberi nasihat, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa uh, yang memiliki hak istimewa untuk menunjuk siapa pekerja dan apa jabatan adalah Kristus. Ya, di sini kita melihat bahwa Kristus memiliki hak istimewa untuk menunjuk siapa pekerja dan apa jabatan yang dikehendakinya di dalam jemaat. Dan betapa kayaknya jemaat yang sejak awal mempunyai para pekerja yang begitu beragam. Dan masih mempunyai pemberian-pemberian yang begitu beragam. Betapa baiknya Kristus kepada jemaatnya. Betapa ia penuh perhatian dan peduli untuk membangunnya. Ketika ia naik, ia mendapatkan karunia roh kudus. Karunia-karunia roh kudus itu bermacam-macam. Ada karunia yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tetapi semuanya demi kebaikan tubuh jemaat. Siapa itu tubuh jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihkan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus? Tubuh jemaat adalah pribadi-pribadi yang telah Tuhan tebus dan Tuhan tarik dari dunia dan kumpulkan bersama orang-orang untuk berbakti di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan Allah. Ya. Tetapi pada waktu Tuhan sudah tebus umatnya, lalu Tuhan tempatkan di suatu wadah atau suatu tempat untuk saling bersekutu bersama-sama. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak tinggalkan umatnya itu berjalan begitu saja. Tetapi Tuhan memperlengkapi umatnya. Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya untuk suatu pekerjaan pelayanan atau pembangunan daripada tubuh Kristus itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, Artinya pada waktu Tuhan menempatkan kita di dalam gereja atau di dalam persekutuan, ada suatu tugas penting yang Tuhan ingin kita capai di dalam gereja atau persekutuan. Ya, ada suatu tugas penting yang Tuhan ini kita ingin kita capai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Paling tidak di situ kita harus bertumbuh di dalam suatu kehidupan pelayanan dan juga dalam pembangunan daripada tubuh Kristus. Ya. Ingat bahwa. Tujuan Kristus memberikan karunia kepada kita adalah untuk membantu pertumbuhan. Dengan demikian maka menjadi Kristen berarti menjadi orang yang bertumbuh, ya. Bertumbuh untuk memikirkan keberadaan kita di dalam tubuh Kristus. Itu adalah untuk memperlengkapi pelayanan persekutuan. Keberadaan kita di dalam tubuh Kristus adalah untuk membangun tubuh Kristus itu, ya. Itu berarti kita perlu memiliki keterlibatan aktif di dalam gereja Tuhan atau di dalam persekutuan. Jika ada orang Kristen yang menarik diri dalam pelayanan dengan apapun alasan, itu membuktikan bahwa dia belum bertumbuh. Itu membuktikan bahwa dia belum memahami tentang kasih karunia Kristus. Baik Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita untuk semakin menyadari keberadaan kita di dalam pelayanan persekutuan dan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Yesus Kristus dan dalam pelayanannya. Amin. Ya, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini, Bapak di surga. Kami terus bersyukur kepadamu, Tuhan, buat kebaikanmu yang sungguh luar biasa pada saat ini, di mana Engkau telah memberkati kami dengan Firmanmu yang sangat luar biasa. Kami telah mendengarkan Firmanmu, Tuhan, kiranya Engkau terus memataikan Firman ini dalam hati dan kehidupan kami, sehingga Firman ini boleh terus menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih, Bapak di surga. Bapak, pada saat ini Tuhan tidak lupa kami berdoa untuk penyebaran virus corona saat ini yang semakin uh, mendunia, yang sudah sangat banyak memakan. Sangat banyak korban, kami berdoa, "Ya Tuhan, kiranya mari Engkau memberkati setiap para medis sebagai garda terdepan untuk menangani setiap..." pesian yang terinfeksi virus corona ini. Tuhan berikan kepada mereka suatu kekuatan yang baru, semangat yang baru. Sehingga di dalam menjalankan tugas ini, biarlah mereka tetap memiliki suatu kekuatan. Biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk menjalankan tugas mereka. Bapak di surga pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para peneliti yang saat ini sedang berupaya untuk menemukan vaksin yang tepat untuk menge Digunakan untuk menyembuhkan para pasien. Tuhan kiranya Engkau yang punya ilmu dan pengetahuan. Engkau sendiri yang boleh menuntun setiap para ahli ini dalam menemukan vaksin yang baik, sehingga... Uh, mereka boleh menyembuhkannya dan vaksin itu dapat digunakan untuk menyembuhkan setiap pasien. Bapak disuka pada saat ini Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah kami, uh, mulai dari Bapak Presiden bersama seluruh staf juga para gubernur, bupati hingga pada kepala desa dan rt rw Tuhan. Kami berdoa akhirnya Tuhan berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan juga untuk masyarakat. Indonesia pada umumnya, Tuhan mari mari berikan kepada kami semua kesadaran untuk menjaga kesehatan kami dan untuk mengikuti anjuran pemerintah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pasien yang terinfeksi uh, virus corona yang sedang terbaring sakit dan lemah, Tuhan kiranya berikan kepada mereka kekuatan dan semangat, berikan kepada mereka penghiburan untuk tetap percaya kepada kuasa-Mu ya Bapak, Terima kasih ya Tuhan ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Mama, saudara-saudari, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk itu, saya mengajak Bapak, Mama, saudara-saudari semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian KPRI nomor 103, Mengikut Yesus Keputusanku. ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerjaan sorga, kami bersyukur buat hari ini. Buat perlindunganmu, kami sudah sampai di akhir ibadah kami. Kami akan kembali dalam tugas kami. Mari engkau menjaga, melindungi kami dalam setiap hari. Ini doa dan harapan kami di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selam.